Hai guys, akhirnya yang kita tunggu-tunggu rilis juga season 2 Alice in Wonderland. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki ya. Sebelumnya aku informasikan, konten ini berisi full spoiler. Pastikan kalian semua mengikuti semua episodenya agar memahami alur ceritanya. Buat yang baru nonton video ini, mimin sarankan tonton video seri season 1 sebelumnya. Link ada di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Season 2 dibuka memperlihatkan Arisu dan kawan-kawan bingung dengan game kali ini, yang dimana tidak ada aturan permainan yang diinformasikan. Di tengah kebingungan itu muncul rombongan mobil yang datang menghampiri mereka, yang ternyata itu mobil dari penyintas pantai. Mereka datang setelah melihat kapal udara yang menginformasikan game tersebut. Di tengah pembicaraan mereka, lalu yang terjadi. Tembakan demi tembakan terus dihujamkan ke para penyintas tanpa tahu aturan dari game ini, seperti pembunuhan massal. Senjata yang ditembakkan pun berjenis senjata anti-tank yang mampu mencapai target dari jarak 1 km. Arisu, Chisia, Usagi, dan Kuina terus berlari mencari tempat aman demi menghindari tembakan brutal ke mereka. Setiap gerak-gerik maupun pembicaraan mereka diketahui oleh si penembak, yang membuat Chisia dan Kuina terpisah. Lalu muncullah pesawat dengan gambar kartu King's Pet atau Scope. Chisia memberikan bom simpanannya kepada Kuina untuk digunakan dalam keadaan genting, sedangkan Arisu dan Usagi berusaha menyelamatkan seseorang yang tengah terluka. Dari kejauhan muncul sosok berjubah hitam yang menembaki mereka, namun pria yang mereka bawa akhirnya tewas. Di tengah hiruk pikuk itu datanglah Tata bersamaan yang menyuruh mereka naik ke dalam mobil. Saat Chisia akan menaiki mobil, bom dilemparkan ke arahnya sehingga membuat Chisia terpisah dan harus berjuang seorang diri. Di dalam mobil, Arisu memberitahukan jika Mira yang dulunya anggota pantai adalah salah satu dari pembuat game ini. Dia juga menjelaskan jika sosok yang memakai jubah tadi adalah perwakilan dari King's Cop, maka kemungkinan besar ada master game untuk tiap kartu yang berwajah. Hal ini tentunya harus membuat mereka mengalahkan masing-masing perwakilan agar permainan selesai. Di mobil belakang yang mengikuti Arisu terdapat 4 orang penyintas yang tengah berencana untuk kabur dari game ini. Sementara sosok King's Cop sudah berada di atas mobil mereka, lalu yang terjadi. Arisu terus berspekulasi jika apa yang dikatakan Hatter kemungkinan ada benarnya. Karena sejauh mereka mengikuti permainan dan mengumpulkan kartu, level game terus berubah. Hal sederhana itu yang membuat Arisu percaya jika mereka pasti bisa kembali ke dunia asli. Sosok misterius itu terus mengejar mereka dan terus menembaki Arisu dan kawan-kawan. Tata terus berusaha menghindari tembakan. Lalu An mengambil alih kemudi. Mereka terus ditembaki. An terlihat sangat ahli dalam mengemudikan mobil, namun mobil mereka terhenti saat menabrak sebuah mobil yang berada di depan. Dari sisi yang berbeda, mobil pemburu itu dihantam oleh mobil lain, namun dia masih hidup dan terus menembaki para penyintas. An yang panik terpaksa harus berpisah dengan rekan-rekannya. Arisu dan kawan-kawan bisa sedikit lega setelah sampai di sebuah gedung yang tak terdengar suara tembakan di sana, dan memutuskan bersembunyi sementara waktu. Kuina merasa khawatir dengan keadaan Chisia setelah mereka berpisah. Sedangkan Usagi dan Arisu berencana untuk mencari pasokan makanan, sedangkan Tata mencari mobil bersama Kuina. Di suatu tempat seperti lahan parkir bawah tanah terdapat banyak mobil antik di sana. Tata begitu senang mendapatkan mobil impiannya, namun di sisi lain dia sangat ingin kembali ke dunia nyata. Scene beralih ke sebuah minimarket. Arisu dan Usagi terus mencari bahan makanan yang masih layak dikonsumsi. Seketika dia terhenti setelah melihat makanan kesukaan dari Chota yang membuatnya bernostalgia dengan kenangan bersama sahabat-sahabatnya. Di suasana seperti ini, Arisu dan Usagi menyempatkan diri saling bersenda gurau dan mulai perlahan merayu si cantik Usagi.
Arisu dengan penuh semangat mengajak Usagi untuk berjuang kembali ke dunia nyata. Namun, dia terlihat begitu sedih saat melihat sebuah artikel pemberitaan palsu tentang ayahnya yang tewas saat menjadi pembantu pendakian Gunung Tanigawa. Usagi menjelaskan kepada Arisu mengenai kejadian ayahnya di dunia nyata yang tak pernah terbayangkan jika ayahnya harus hilang di gunung yang terbilang tidak tinggi dibanding Gunung Everest. Arisu dengan lantang menegaskan walaupun kesedihan di dunia nyata menimpa Usagi, namun dia bertekad akan berusaha melindungi Usagi walaupun harus mengorbankan nyawa demi Usagi dan memulai kehidupan baru bersamanya. Sayangnya, Usagi belum bisa melupakan kejadian sang ayah dan masih terluka akan masa lalunya. Di perjalanan mereka dihampiri oleh Tata dan Kuina untuk kembali ke tempat persembunyian. Keesokan harinya, Arisu bersama yang lain berencana untuk mencari cara agar selamat dari game ini dengan cara bergabung dengan pemain lain di tempat yang berbeda. Umumnya aturan dalam sebuah game, seorang master game tidak akan mengganggu master game lain di dalam permainan. Dengan demikian, mereka berharap itu bisa menjadi sebuah solusi yang dapat menghancurkan game ini. Tata tetap tidak mau melakukan hal tersebut, sedangkan Usagi berpikir harus terpaksa melawan Raja Scorp. Sedikit penjelasan guys, berhubung Usagi masih sedih dengan kenyataan di dunia asli, jadi dia masih betah ingin tinggal di game ini. Untuk menentukan pilihan, Kuina menyarankan agar pemilihan suara dari setiap rencana mereka. Alhasil Kuina, Tata, dan Arisu setuju untuk misi bergabung dengan penyintas lain. Mau tidak mau Usagi yang kalah polling suara mengikuti Arisu. Kemudian Arisu memutuskan untuk pergi ke King Kriting. Bukan tanpa alasan, karena kartu King Kriting butuh kerjasama tim dan hal itu mungkin bisa mendapatkan kelompok yang lebih baik. Setibanya di tempat itu, mereka mulai bergabung dalam game dengan menggunakan sebuah gelang yang dimana butuh 5 peserta, sedangkan mereka hanya berempat. Dari sisi lain muncul seorang lainnya yang ternyata itu Niragi yang masih hidup ketika dibawa oleh Aguni. Karena tak ada pilihan lain, Usagi dan yang lain memutuskan untuk tetap bermain walaupun satu tim dengan Niragi. Permainan pun dimulai. Di dalam arena, mereka dihadapkan dengan tim King Kriting yang dipimpin oleh Kiyuma yang merupakan seorang nudis. Lalu diperkenalkan masing-masing dari rekannya bernama Sitara, Uta, Maki, dan Goken. Mereka semua adalah warga asli dari negara ini. Episode 2 dibuka mengisahkan latar belakang Kiyuma dahulu yang berprofesi sebagai anak band bersama teman-temannya. Permainan kali ini adalah hasil pengembangan oleh Sitara, namun ini pertama kali mereka mainkan. Permainan ini bernama Osmosis yang diberi waktu 2 jam. Masing-masing tim diberi 10.000 poin dan dibagi lagi untuk perorangan dari tim tersebut. Ada 3 cara untuk mendapatkan poin, yaitu pertarungan, benda, dan markas. Dimulai dari pertarungan untuk mendapatkan poin dari tim lawan ialah dengan menyentuh lawan tersebut. Dengan demikian, poin dari orang yang tersentuh akan berkurang sebanyak 500 poin setiap kalah. Tiap-tiap orang tidak akan saling mengetahui jumlah poin awal yang mereka dapat. Ini juga termasuk pertarungan hidup dan mati. Masing-masing tim juga dapat menggabungkan poin mereka dengan cara berpegangan tangan. Dan setiap menang, poin 500 akan dibagi 2. Lalu aturan kedua yaitu benda. Di dalam arena terdapat 6 tiang markas yang dimana tiap mereka berhasil menyentuh tiang markas lawan, pemain tersebut akan mendapatkan poin sebanyak 10.000 dan lawan tersebut akan berkurang 10.000 yang otomatis jika minus atau 0 poin akan tamat. Tiap-tiap tiang markas dijaga oleh satu orang, jika tersentuh musuh maka akan tamat juga. Jadi mereka harus menyentuh tiang markas tanpa tersentuh penjaga. Dan aturan ketiga markas, pemain yang bertukar poin dari bertarung atau menyentuh markas, mereka menjadi nonaktif. Jika pemain nonaktif menyentuh tim lawan, maka dia akan tersentrum. Untuk pulih, mereka harus menyentuh markas. Permainan pun dimulai. Tim Arisu membagi poin untuk pelari cepat seperti Usagi, Kuina sebanyak 300 poin. Untuk pemain yang lambat menjadi 4.600, yaitu Arisu dan Niragi mendapat 4.700 poin. Lalu Tata dengan poin 100. Arisu disandingkan dengan Kuina, sedangkan Niragi bersama Usagi. Di sisi lain, Arisu dan Kuina berhasil mendapatkan benda tersembunyi dan mendapatkan 2.000 poin. Di tempat itu juga ada Kiyuma yang mengajak mereka berduel. Sebelum itu, Kiyuma menasihati Arisu untuk mengenyampingkan permasalahannya dengan Usagi agar tetap bersama. Battle point pun dilakukan, jumlah poin Kiyuma kalah dengan Arisu.
hal tersebut karena dia membagi rata tiap orangnya karena dia ingin hidup dan mati bersama timnya. Tim Arisu berhasil unggul untuk saat ini. Di game selanjutnya, Tata dikepung oleh Kyuma dan timnya. Karena kalah jumlah, Tata hanya bisa menyentuh satu orang, yaitu Sitara, yang mengakibatkan poin mereka tertinggal, dan Sitara tewas. Karena ketinggalan poin yang cukup jauh, Arisu mengusulkan timnya untuk menghindari pertarungan dan mencari benda untuk menambah poin. Namun di saat permainan tetap saja mereka tertangkap dan kalah. Tidak ingin larut dalam keputusasaan, Usagi terus berjuang hingga jarak poin berbeda 500 poin. Di waktu yang semakin singkat, Niragi yang putus asa mencoba melanjutkan niatnya yang tertunda untuk mengunboxing Usagi. Episode 3 dibuka dengan memperlihatkan latar belakang dari Tata yang dahulunya adalah seorang mekanik mobil yang saat dia bekerja, dia melakukan kesalahan fatal saat dia hilang fokus dalam bekerja mengakibatkan rekannya terhimpit mobil yang mengakibatkan tangan sebelah kiri orang tersebut putus. Scene beralih di masa kini saat Niragi akan melakukan hal buruk kepada Usagi. Beruntung Arisu segera datang menyelamatkan Usagi. Di sisi lain, Arisu menemui Kyuma untuk mengucapkan selamat tinggal karena dia merasa akan kalah. Tetapi saat berjabat tangan, poin Arisu ternyata lebih banyak dari Kyuma. Hal itu terjadi karena Tata mempunyai poin 10.000 dan ia mengorbankan tangannya untuk Arisu yang menghasilkan poin bertambah ke Arisu. Unggulnya poin tersebut membuat tim Kyuma kalah, namun dia tetap senang karena dia dan timnya akan selalu bersama di alam lain menurutnya, dan Kyuma pun tamat. Beralih ke Tata dan yang lain, kemenangan ini harus dibayar mahal dengan kepergian Tata yang kehilangan banyak darah saat kehilangan tangannya. Scene beralih di area lainnya, yang dimana di sana Chisia masih hidup dan ikut bermain game sel isolasi. Aturan gamenya, mereka harus menebak simbol yang muncul di belakang kalung mereka. Mereka diminta untuk tidak mempercayai siapapun karena salah satu Jack Hati berada di antara mereka. Untuk menang dalam game ini, mereka harus bisa membuat Jack salah menebak dan mati. Lalu permainan dimulai, masing-masing penyintas membuat tim mereka masing-masing, termasuk Chisia yang juga terlibat di sana. Mereka saling memberitahukan simbol dari masing-masing kalung yang terlihat. Chisia tetap tenang sambil mengamati semua penyintas untuk mengetahui siapa Jack Hati di antara mereka. Saat dalam ruangan isolasi, mereka menebak simbol masing-masing dan semuanya masih selamat. Di babak kedua, Chisia melihat pergelakan aneh salah satu di antara mereka menghasut penyintas lain untuk mengatakan simbol yang dilihatnya kepada orang yang memukulnya dengan simbol yang berbeda dari kalung orang tersebut. Alhasil, saat di ruangan isolasi untuk menebak, pria itu tewas seketika karena jawabannya salah. Ronde demi ronde mereka jalankan. Dan satu persatu, orang tewas karena mulai tidak ada yang bisa dipercaya. Tinggallah 6 peserta yang tersisa. Namun rekan Chisia sudah tidak sanggup lagi bermain. Meskipun sudah diberitahu kebenaran simbol oleh Chisia, dia memutuskan untuk tidak menjawab. Alhasil, tinggallah Chisia seorang diri. Episode 4 dibuka, Chisia tengah berbicara dengan seorang pria. Dia mengatakan jika rekan pria tersebut adalah seorang pembunuh yang dia ketahui dari sebuah koran. Lalu Chisia mengajak pria itu untuk bergabung dengannya. Karena menurut Chisia, di sisa penyintas saat ini, Jack Hati akan menyerang dan Jack itu adalah rekannya sendiri. Dia meminta pria itu untuk membohongi Jack atau rekannya yang bernama Banda. Kemudian Chisia memberitahukan simbol yang benar kepada rekan Banda, sedangkan dia memberitahukan informasi salah kepada Chisia. Di tempat yang lain, masing-masing peserta memberitahukan simbol-simbolnya kepada partnernya, sedangkan rekan Banda memberitahukan informasi salah kepada Banda. Begitupun dengan Kotoko yang membohongi Yaba sebagai partnernya. Saat di ruang isolasi, terdengar suara tembakan yang berarti salah satu di antara mereka ada yang tewas, yang ternyata itu Kotoko, sedangkan rekan Banda tampak bahagia dan terbongkarlah jika dia adalah Jack Hati sebenarnya. Sementara Yaba, Banda, dan Chisia berhasil mengungkapkan kebenaran itu. Permainan pun selesai. Beralih ke Arisu, Usagi, dan Kuina. Setelah menyelesaikan game itu, Kuina memutuskan untuk berpisah.
mencari Jisia dan An, sedangkan Arisu masih terpukul dengan kehilangan orang-orang yang ia sayangi. Keesokan harinya, mereka bersama-sama mencari persediaan makanan, dan tampak keduanya sudah perlahan baikan. Di lokasi yang sama, mereka menemukan banyak sekali jasad manusia yang tergeletak di jalan. Tak jauh dari mereka, terlihat seorang pria bernama Kaito yang tengah terluka. Ia meminta Arisu dan Usagi melihat rekaman videonya di dalam mobil. Rekaman video terlihat, An masih hidup dan akan pergi keluar Tokyo mencari tahu informasi lebih lanjut. Di video itu juga terkuak jika orang-orang tewas akibat diburu oleh King Scorp yang menembaki mereka semua. Tak lama kemudian setelah rekaman itu berakhir, muncullah King Scorp yang menembaki Arisu dan Usagi. Karena posisi Usagi terdesak, Arisu mengalihkan perhatian King Scorp untuk memburunya. Saat posisi terdesak, Arisu diselamatkan oleh seorang wanita dan bersama rekan prianya yang ternyata itu Aguni yang masih hidup. Episode 5 dibuka dengan memperlihatkan Usagi mencari keberadaan Arisu, sementara Aguni mengajak Arisu untuk bekerjasama mengalahkan King Scorp. Lalu scene beralih ke masa lalu, Heia gadis nakal yang ahli dalam memanah yang menyelamatkan Arisu. Dia merupakan seorang gadis remaja SMA yang kehilangan kakinya pada saat bermain game 7 Scorp. Dote? Sugawa. Dochi ga kawaii? Kemudian Arisu, Usagi, dan Heia melanjutkan perjalanan untuk memancing King Scorp ke bukit lalu menghabisinya. Sedangkan Usagi beristirahat di semua rumah dan bertemu seorang anak kecil dan seorang perempuan. Aguni dan yang lain berhasil sampai ke atas bukit untuk memancing King Scorp di sana. Saat malam harinya, ketika King Scorp akan menembak Arisu yang tengah berjaga, Suar ditembakkan untuk mengalihkan King Scorp, lalu Aguni menembak King Scorp. Namun dia masih hidup. Lalu peperangan kembali terjadi. Arisu yang berusaha membalas tembakan dikagetkan dengan bom yang dilempar King Scorp kepadanya. Hal ini membuatnya memutuskan untuk meloncat ke sungai. Sedangkan Aguni dan Heia terus bertarung melawan King Scorp sampai Aguni pingsan setelah berusaha melindungi Heia yang jatuh ke jurang. King Scorp yang kehilangan jejak mereka pun segera pergi dari sana. Di tempat yang berbeda, Arisu berhasil selamat dan terus melanjutkan perjalanannya. Di arena lainnya, Kuina yang masih selamat tengah bertarung di game Jack Scorp dan berhasil memenangkan game tersebut. Di sebuah tempat arena Ratu Scorp, Usagi dan anak kecil di bawahnya akan kehabisan visa. Lalu dia membawa anak itu ke arena permainan. Di sana Usagi akhirnya berjumpa dengan Arisu yang sengaja datang ke sana karena game itu merupakan keahlian Usagi. Lalu permainan pun dimulai yang berjudul Permainan Skakmat, yang dimana tim penantang diwajibkan menggunakan seragam yang mempunyai tombol di belakangnya. Fungsinya, tim ratu yang beranggotakan 4 orang akan mengejar mereka. Jika salah satu ada yang ditekan tombolnya oleh musuh, maka secara otomatis dia akan tersentrum dan bergabung dengan tim musuh. Lalu permainan dimulai dengan waktu 5 menit. Satu persatu, tim penantang berhasil ditekan tombolnya, dan jumlah tim ratu juga semakin bertambah. Di ronde 13, saat ini tim Arisu hanya tersisa Usagi dan anak kecil. Sang ratu dari pihak musuh tertarik dengan Arisu dan menginginkannya untuk menjadi pendampingnya. Di episode 6, Usagi berusaha melindungi Arisu agar tidak direbut oleh sang ratu. Dan perkelahian terus berjalan dengan dipenuhi perjuangan, Usagi terus berusaha mengalahkan sang ratu. Walaupun dari segi kemampuan Usagi kalah telak, dia tetap mengedepankan keselamatan anak kecil itu dan Arisu. Usagi berhasil menangkap 3 orang untuk bergabung dengan mereka lagi dan memberi semangat semuanya untuk bisa kembali ke dunia nyata bersama orang yang dicintainya. Satu persatu penyintas sadar dan kembali bergabung bersama Usagi, sementara sang ratu sangat ingin menyelesaikan permainan ini dengan mendapatkan Arisu. Maka semua anggotanya fokus mengejar Arisu dan mengabaikan yang lainnya. Sedangkan anggota Arisu bahu-membahu mendapatkan kembali tim mereka, sampai pada akhirnya mereka semua menang. Arisu dan Usagi sampai di tempat reruntuhan bangunan bekas permainan Heia yang di sana terdapat air panas. Mereka bersantai sejenak untuk mandi bersama.
Sin beralih ke Quina yang terus berjalan mencari Cixia dan An. Sedangkan di tempat lain, Cixia bermain di arena Raja Wajik, yang ternyata sang raja mantan anggota pantai nomor 2 Kazuryu. Lalu permainan dimulai dengan tema neraca, yang dimana aturan permainan setiap angka yang muncul dikalikan dengan 0,8. Setiap orang yang poinnya kurang dari min 10, maka asam belerang yang ada di atas mereka akan meluburkan tubuh peserta. Semua peserta tampak memperhitungkan setiap angka permainan ini. Cixia yang memang dasarnya orang yang sangat pintar memilih angka di luar logika pemain dengan tujuan untuk mengacaukan neraca. Satu persatu di antara mereka kalah. Di babak akhir tinggallah Cixia dan Kazuryu. Permainan otak ini akhirnya diselesaikan oleh Cixia yang keluar sebagai pemenang. Di tempat yang lainnya, Heya pergi meninggalkan Aguni dengan tujuan tertentu. Episode 7 dibuka dengan memperlihatkan Niragi yang berjalan tertatih-tatih. Di suatu tempat arena permainan, Quina dan An akhirnya bertemu kembali dan bersatu untuk memenangkan game kali ini. Permainan demi permainan telah banyak terselesaikan, tinggallah 2 game King's Cup dan Queen Hati yang tersisa. Sin memperlihatkan di tengah kota Shibuya, Arisu dan Cixia akhirnya bertemu kembali. Cixia yang saat itu berbicara dengan Arisu ingin mengatakan sesuatu hal yang penting, tiba-tiba ditembak oleh Niragi yang berada di sana. Niragi mengajak mereka untuk bertarung di tengah sakit yang dideritanya, namun Arisu menolak karena tidak ingin lagi melukai orang-orang di sekitarnya. Di tempat yang sama, Usagi datang tanpa tahu apa yang tengah terjadi. Kemudian Niragi memanfaatkan itu untuk memancing amarah yang lainnya dan akan menembak Usagi. Arisu yang tak ingin kekasihnya dieksekusi, dia memutuskan lebih dulu menembak Niragi, sedangkan Cixia mengorbankan dirinya melindungi Usagi agar tidak tertembak. Dengan kondisi Niragi dan Cixia yang masih sekarat, Arisu meminta Usagi menyembunyikan mereka berdua di bawah mobil. Tiba-tiba King's Cup datang menghampiri area mereka, sementara semua penyintas berlari ke arah mereka dengan tujuan ke kota Shibuya. Di tengah keramaian itu, mereka berjumpa dengan Quina dan An. Mereka semua bekerja sama untuk mengalahkan King's Cup. Saat semua orang berlarian menghindari tembakan King's Cup, datanglah sebuah mobil yang menabrak psikopat tersebut. Namun dia belum juga tewas. Di sana juga ada Heya yang turut membantu dan Aguni. Saat semua orang kewalahan, Quina mengeluarkan bom buatan Cixia dan mulai memancing King's Cup ke apotek dengan tujuan agar bom tersebut dapat meledakkan dengan radius yang besar dengan digabungkan asap aerosol. Di apotek, Arisu memenuhi ruangan dengan asap, sementara yang lain terus bertarung dengan King's Cup. Heya ditembak dalam pertempuran itu saat berusaha melindungi Aguni yang akan ditembak, begitupun dengan An. Aguni begitu marah dan bertarung habis-habisan dengan psikopat tersebut. Quina yang berusaha membantu juga terluka penuh tikaman, sementara Usagi juga demikian. Arisu dan Aguni berhasil memancing King's Cup ke ruangan apotek dan meledakkan bom tersebut. King's Cup yang sekarat dijemput ajalnya oleh Aguni. Permainan pun selesai dengan hilangnya orang-orang terdekat mereka. Semua pemain sudah tidak sanggup melanjutkan game hingga akhir. Tinggallah 2 sejoli, Arisu dan Usagi melanjutkan ke permainan terakhir, yaitu Queen Love atau Ratu Hati. Di episode 8 diperlihatkan semua penyintas yang tersisa tengah sekarat, beralih ke Arisu dan Usagi yang akan bermain di game Ratu Hati Croquet atau permainan biliar rumput. Dalam game ini, menang atau kalah tidak masalah, namun mereka harus menyelesaikan 3 babak croquet dan permainan pun dimulai. Set pertama, Arisu kalah oleh Mira. Di set kedua, Arisu kembali unggul. Dan untuk set ketiga, mereka beristirahat sejenak. Arisu terus-menerus bertanya mengenai akhir game ini, apakah mereka semua bisa kembali ke dunia nyata jika berhasil menyelesaikan game ini.
Lalu Mira menjelaskan jika sebenarnya di dunia ini tengah terancam oleh tanaman yang bermutasi di seluruh kota. Hal ini terjadi karena perbuatan alien yang ingin mengenali perilaku manusia dan menciptakan game ini. Ternyata cerita itu hanya bualan Mira semata. Arisu terus-menerus mendesak Mira menceritakan kejadian yang sebenarnya, dan dia menjabarkan informasi yang pahit. Jika sebenarnya apa yang dilihat Arisu di dunia ini adalah halusinasinya semata, termasuk semua orang, benda di sekitarnya juga ilusi. Hal tersebut terjadi karena gangguan psikis atau traumatis akibat kehilangan sahabatnya di dunia nyata yang kecelakaan saat di jalan raya. Jadi dia rutin konsultasi dengan Mira sebagai dokter psikiaternya. Game yang saat ini dimainkannya juga ilusi. Arisu yang mendengar cerita itu terbawa suasana dan semakin hancur perasaannya. Namun Usagi terus-menerus menyemangatinya untuk terus bermain game ini sampai selesai, sekalipun mengorbankan dirinya untuk membuktikan kepada Arisu bahwa perkataan Mira tidak benar. Sedangkan Mira meminta Arisu untuk berhenti bermain. Atas tekad dan rasa cintanya kepada Usagi, dia memutuskan untuk melanjutkan permainan itu. Lalu di babak ketiga ini, Arisu melanjutkan permainan hingga waktu yang tidak ditentukan. Meskipun Arisu kalah dalam game terakhir, namun dia tidak menyerah sama sekali. Oleh karena itu, permainan dianggap selesai dan Arisulah pemenang sesungguhnya. Setelah itu mereka semua para penyintas diberi dua pilihan, yaitu mendapatkan kewarganegaraan dan tinggal di dunia ini atau tidak. Sebagian dari mereka ada yang menolak dan sebagian lagi ada yang menerima. Setelah jawaban itu, mereka kembali ke dunia asli mereka masing-masing. Kembang api yang mereka lihat pada saat sebelum kejadian itu merupakan meteoroid yang jatuh yang menghantam lokasi Arisu dan yang lain. Luka-luka yang mereka dapatkan di dunia virtual adalah luka asli di dunia nyata, namun dengan fakta akibat tragedi meteoroid. Semua orang di rumah sakit adalah semua penyintas di dunia game yang terluka akibat meteoroid. Di akhir film, Arisu dan Usagi bertemu, tapi keduanya tidak ingat apa-apa. Lalu mulailah mereka berkenalan kembali satu sama lain. Film pun berakhir.